18 bulan tempoh pembinaan, Saluman Link dibuka secara rasmi 6 Februari lalu. Mercu tanda baru yang menelan kos RM31 juta itu menerima sambutan warga kota. Sama seperti projek jambatan bertingkat yang menghubungkan Menara Berkembar Petronas KLCC dengan Bukit Bintang. Sempena Tahun Melawat Malaysia 2020, Saluman Link ini antara seni bina ikonik di ibu negara. Saluman Link dibina merentasi lebuh raya bertingkat Ampang, Kuala Lumpur, Klang. Selain menjimatkan masa dan jarak perjalanan, ia turut menjadi lokasi tumpuan orang ramai dan pelancong. Saluman Link mengambil inspirasi daripada Bridge of Peace di Tbilisi, Georgia. Seni binanya mengetengahkan konsep siri junjung sebagai simbolik dalam tradisi perkahwinan Melayu. Desain amat menarik. Saya bukan jenis seorang yang minat tentang apa ni, seorang yang tahu tentang architecture lot lah. Tapi dari segi pandangan mata saya, desainnya memang cantik. Sesuai dengan tradisi Melayu kita. And the gentleman down here in the food market suggested this is the best way to get back to the Petronas Towers. And so we walked here to come across. It looks wonderful actually and an easy access obviously. Jambatan ini dibina pada jajaran yang menepati sudut terbaik untuk menyerlahkan KLCC tanpa sebarang halangan. Bagi memudahkan orang ramai mengabadikan foto kenangan, dua kawasan khas yang berlatar belakangkannya disediakan.